Jumpa lagi di channel Firman Historical Project, channel yang view-nya segini-gini aja. Aduh, bingung ya mau bahas apa. Kali ini kita akan berbagi kisah yang lumayan menarik ya. Walaupun nanti ini ada kaitannya dengan Traktat London ya, tapi kita akan bahas Traktat London itu nanti di video selanjutnya. Kita akan berbagi sedikit cerita yang lumayan unik ya, berkaitan dengan salah satu negara maju di Asia Tenggara, negara kecil, Pulau ya, Singapura. Singapura ini dulunya namanya Tumasik ya, dan kenapa Singapura, Malaysia itu menjadi jajahan Inggris, yaitu tidak lepas dari kalahnya Prancis ya dalam perang di Eropa, kondisi di Eropa pada waktu itu, sehingga Thomas Stamford Raffles itu disuruh minggat ya dari Jawa. Kemudian Thomas Stamford Raffles beralih ke Bengkulu, menjadi gubernur di Bengkulu. Kemudian salah satu pelabuhan penting Inggris atau EIC ya di Selat Malaka, yaitu di Kepulauan Tanjung Pinang. Namun menurut pendapat Raffles, Tanjung Pinang itu terlalu jauh ya dari Selat Malaka, sehingga susah untuk dijadikan tempat transit yang strategis. Akhirnya Thomas Stamford Raffles mencari-cari dan ditemukanlah Tumasik. Ya, Tumasik yang sekarang menjadi negara Singapura. Namun ada kisah menarik di sana, yaitu gara-gara tidak mendampingi ayahnya, akhirnya Singapura jadi milik Inggris ya. Kisahnya kan ya, ketika tadi Inggris dengan Stamford Raffles-nya dan para pasukannya di daerah Asia Tenggara sedang mencari-cari tempat untuk membuat sebuah pelabuhan transit, bongkar muat barang. Di Tumasik itu kan setingkat Tumenggung ya, itu Tumasik itu dulunya bagian dari Kesultanan Johor. Namun di Tumasik ada sebuah perkampungan, perkampungan Melayu. Pada waktu itu penguasanya Melayu dan Bugis, di mana sultannya atau Tumenggungnya pada waktu itu adalah Abdurrahman. Padahal menurut adat Melayu yang harus menjadi penerus bila orang tuanya meninggal, yaitu anak tertua ya, anak laki-laki tertua. Dan pada waktu itu anak laki-laki tertuanya adalah Tengku Husein. Namun karena Tengku Husein pas ayahnya meninggal itu tidak ada di tempat, sedangkan kan di Melayu ada sebuah tradisi bila anaknya ingin menjadi sultan ya, ketika ayahnya wafat itu harus ada di sampingnya. Ketika ayahnya wafat dan Tengku Husein sebagai anak yang paling besar itu ketika ayahnya wafat tidak ada, dan akhirnya sultannya itu diganti sama adiknya, yaitu Tengku Abdurrahman. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh Inggris ya, oleh pasukan Inggris untuk biasa adu domba, karena Inggris ingin menguasai Tumasik. Kemudian pihak Inggris, perwakilan Inggris ya, pasukan Thomas Stamford Raffles membujuk Tengku Husein untuk menjadi penguasa di sana dan diberi iming-iming akan diberikan sumbangan tiap tahun berupa uang, asal pasukan Thomas Stamford Raffles diberikan wewenang atau hak untuk mendirikan sebuah pelabuhan, mendirikan sebuah perkampungan atau pelabuhan orang-orang kolonial Inggris pada waktu itu di Singapura. Dan tipu muslihat atau hasudan dari Raffles itu ternyata manjur juga, dalam artian Tengku Husein menerima ya, menerima kesepakatan dengan Inggris itu dan secara otomatis melengsarkan adiknya yang tadinya menjadi penguasa di Tumasik tersebut. Kesepakatan ini sah ya, yaitu pada tanggal 6 Februari 1819, dan setelah dianggap sah kemudian ada izin dari Kesultanan Johor, akhirnya Tumasik diganti oleh Inggris namanya menjadi Singapura. Nah, kemudian Belanda merasa
Singapura, Bengkulu, Sumatera dan yang lainnya itu harus menjadi bagian dari Belanda. Kemudian Belanda terus-terusan merongrong atau mempertanyakan keberadaan Inggris di Tumasik atau di Singapura. Namun oleh Inggris tidak digubris dan diabaikan saja begitu saja karena melihat letak dari Tumasik yang begitu strategis ya untuk bongkar muat barang, untuk tempat transit ya perdagangan mereka. Bahkan Inggris pada waktu itu malah membangun Tumasik, membangun Singapura secara besar-besaran. Dan pada akhirnya pada waktu itu Singapura sudah bisa menyaingi Batavia. Dan jadilah Singapura seperti sekarang ini. Mungkin agak bingung ya, tapi gak apa-apalah. Bingung gak ya? Kalau bingung tulis di kolom komentar. Lagi malas buat konten, soalnya view-nya dikit. Terus ya.